Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agan-agan yang ganteng-ganteng kan, yang cantik-cantik nih kan, belajar dari pohon loak nih kan. Pohon loak yang berdiri begitu kokoh tuh, walaupun dia itu di tebing sungai, di pinggir sungai, dia tetap bisa berdiri, bisa bertumbuh besar ke atas menjulang tuh, bisa berbuah. Tetapi apa yang terjadi kan, pada waktunya akhirnya gugur juga dia tuh, daunnya berguguran. Nah, mungkin nanti juga begitu kan, di 2024 akan ada banyak yang berguguran, ganti posisi pada akhirnya ya kan. Ganti posisi, kalau udah waktunya gugur, daun pun berjatuhan gitu kan tuh.